ketinggalan lagi. Lo duluan aja, gue bisa ambil sendiri kok. Lo yakin ntar kerusuhan pulang sendiri? Udah jam segini lo, Bel. Nes, balik gak? Dan kalian juga mesti ingat bahwa tujuan otopsi adalah aja untuk mencari tahu apa penyebab kematian dari si jenazah. Sampai sini dipahami? Kalau begitu saya mulai otopsinya. Dan otopsi biasanya itu dilakukan pertama kali adalah untuk membuka bagian dada. Bella. Kamar ada pasien darurat. Kamu bantu saya. Kalian ini bagaimana sih? Permisi. Kalian kerja praktek di bagian forensik polisi. Saya sangat mengharapkan sekali kalian ini sudah mempersiapkan fisik. Untuk melakukan otopsi, kalian juga harus bisa melihat dan memperhatikan secara detail bagian jantung dari si korban. Ya, tunggu sebentar.